Bahagian salam sejahtera saudara. Bertemu kembali dari kejuaraan sepak takraw Piala Juara-Juara STL 2019 dari Studio Iskandar Malaysia di Johor Bahru ini, di mana kita akan menyaksikan perlawanan kemuncak untuk hari yang kedua hari ini, di mana inilah pertemuan yang kita nanti-nantikan, iaitu Perak Bison yang akan bertemu dengan pasukan yang sudah pasti akan memberikan cabaran yang kuat, iaitu Kelantan Warriors. Pasti hari ini sudah seperti mana dijangkakan, dan bahkan Kelantan akan cuba bangkit. Kita saksikan perlawanan baru saja bermula. Tampanan baik daripada Naim Izani tadi. Ini basan yang dilakukan oleh Fadil Mustafa. Kedua-dua apit kanan yang saya boleh saya katakan menarik minat saya sebenarnya. Zani juga memiliki kelebihan, dan juga Fazil Mustafa juga memiliki kelebihan tersendiri dalam melakukan libasan dan juga hadangan-hadangan yang sangat baik. Yeah. Oh, cantik. Apirak Promani yang merupakan tekong terbaik, tekong import terbaik STL 2019. Perlawanan semalam memang saya puji ketiga-tiga pemain. Pemain Perak Bison walaupun bertemu dengan Singapore Lion, mereka tetap memberi tentangan yang tidak mereka hiraukan sebenarnya. Dan tidak melakukan kesilapan. Sedikit rally sekarang di bagaimana Fadil. Tetapi tanpa terlibasan kali ini tidak mampu diapungkan oleh Aidil Aiman. Dekat awal tadi ada beberapa serangan yang dilakukan, tetapi masih lagi dapat diangkat kembali. Azwan Muhrim memang tumpuan saya pada malam ini, kerana semalam memang beberapa skill yang sangat baik, terutamanya Badik dua kali. Badik mampu dinaikkan, diapungkan dan dapat melakukan hantaran ke arah Fazil. Dan itu mendatangkan semangat saya kira, kerana bola itu dapat diapungkan tadi. Nak tahu, merupakan pemain Tekong Champion League, Thai League sebenarnya. Pemain utama pasukan Ratchaburi. Ratchaburi, tetapi diberi pinjam kepada pasukan Perak Bison untuk diharungi perlawanan STL di Malaysia. Ya. 16-14. Terlihat pula Apirak Promani untuk Kelantan Warriors yang mendahului 16-14. Dapat diapungkan dengan baik. Dan dibasan Fadil, cuba dihalang, tetapi bola terkeluar untuk memberikan Perak mata yang ke-15. Nak tahu, sudah blok sebenarnya. Tetapi apapun, Kelantan mungkin mahu menguasai dahulu pada set yang pertama ini. Itulah yang mereka, strategi permainan mereka. Fadil, dapat diselamatkan. Naim Izani, bertungkus rumus pasukan Perak Bison, dan akhirnya mata menjadi milik Kelantan Warriors. Memang satu pujian kepada Naim sebenarnya, dapat mengangkat. Kalau dua challenge yang digunakan berjaya, dapat satu tambahan. Tapi perlu dihabiskan dalam set yang sama. Baik, dapat diapungkan di situ Apirak. Naim, dibasan Naim tidak dapat dihadang di situ untuk memulihkan pasukan Kelantan Warriors, mencatatkan kemenangan pada set yang pertama dengan 21-19 dalam satu perlawanan yang sengit dan begitu menarik. Ya, begitu menarik perlawanan pada malam ini, pertemuan antara Perak Bison dan juga Kelantan. Kedua-dua regu pada saya sangat berhati-hati di peringkat awal perlawanan, tetapi kemasukan Natawa sedikit sebanyak memberi juga tentangan dan challenge tadi. Turning point sebenarnya. Challenge tadi itu yang memberikan kekuatan kepada regu Kelantan untuk mendahului pasukan Perak. Masih dalam permainan. Perebutan dan kemudian ada libasan gulung yang terpaksa dilakukan oleh Naim Izani dalam keadaan yang sedikit kelangkabut tadi. Memang Naim bertindak cemerlang di hadapan jaring,
dapat melakukan libasan gulung dengan cukup sempurna, mencari ruang kosong yang sukar dibaca oleh Nataud. Dan inilah Amirul, kila pasukan Perak yang baru saja dimasukkan. Terkeluar pula daripada Naim Rezani tadi. Dia terpaksa mengumpan sendiri. Kedudukan sekarang ini 3-4 untuk Perak. Masih lagi ketinggalan di belakang. Set yang kedua ini. Tampanan daripada Amirul. Bola terbias keluar. Mata untuk Kelantan Warriors. Itulah yang dia tunjukkan ketika beraksi di STL sebelum ini. Terlalu tajam bila dipasang daripada Amirul. Dan umpanan yang mungkin sedikit jauh daripada Arvan Muhrim. Terpaksa bekerja keras Azwan kerana bola pertama daripada Nataud tadi liar sedikit. Sudah nampak pada set yang kedua ni, Apirak sudah bermain dengan bola dengan pelbagai servis yang sukar dibaca oleh Nataud sebenarnya. Dapat diselamatkan. Terpaksa bekerja keras di situ. Kita dapat lihat Naim, ini Aiman sebenarnya yang akhirnya bola terkeluar. Memang tidak dijangka sebenarnya Naim bola itu kembali kepada beliau dan gagal mengangkat bola sehingga melencong keluar gelanggang. Ya. Kedudukan mata masih lagi rapat. Cantik. Amirul bijak. Dia melakukan satu tapakan di situ dan satu tindakan placing yang begitu baik sekali. Pujian pada saya Amirul dan juga Azwan Muhrim. Seperti yang saya katakan tadi, Azwan memang dalam keadaan apa jua sekalipun berjaya mengangkat, mengumpan bola tidak melepasi jaring. 12-16. Basah yang tampanan yang baik yang dilakukan oleh Naim Rezani tadi. Menjangkakan bola ke arah beliau dan terus Amirul Ramadan mengubah lorongan bola ke baseline belakang gelanggang. Perak Bison mencari satu mata untuk kemenangan dan itulah dia. Kemenangan 21-15 kepada Perak Bison bagi mengherit perlawanan ini ke set penentuan putra. Memang kita sudah menjangkakan perlawanan pada malam ini sengit dan juga menarik sebenarnya kerana kedua-dua regu ingin mahukan kemenangan, terutamanya pasukan Kelantan Warriors. Dapat diselamatkan oleh Amirul. Dia pula melakukan basah. Masih dalam permainan. Bagaimana kali ini? Sayang sekali. Satu placing yang cuba dilakukan tadi oleh Naim Rezani. Walaupun dia berapa dikawal kembali oleh Amirul. Dan akhirnya bola mati di gelanggang Kelantan Warriors. Naim, saya rasa Aiman terlalu jauh tadi dan tidak menjangkakan bola tersebut terkena hadangan daripada Amirul Ramadan. Dan
Apirat juga begitu jauh dengan Naim. Adangan badan dia lakukan. Adangan badan saja. Bola itu sudah keluar. Bola masuk sebenarnya. Kata umpaya. Untuk mata kepada Perak Bison. Tidak melakukan libasan tetapi hanya satu tindakan placing yang dibuatnya. Berjaya juga memperdayakan pemain Perak Bison. Dan Kelantan Warriors perlu bangkit dan tidak memberi ruang kepada Perak Bison. Ruang sekarang ini cantik libasan yang dilakukan oleh Amiro. Apirat Promani Kelantan Wallis, tackle Kelantan Wallis akan melakukan servis ketinggalan 5 mata di belakang. Pada penerangan pelonan dan set penentuan ini, tugas berat menanti Apirat. Selamat yang dilakukannya dan akhirnya Amirul, kebebasan tarik yang dilakukan dia begitu tajam sekali. Last 18-11 kepada Perak Bison. Tiga mata lagi diperlukan untuk memenangi perlawanan ini. Oh, satu lagi servis yang terkena di jaring dan masuk ke gelanggang Kelantan Warriors. 19-11 kepada Perak Bison. 11. Kelebihan kepada pasukan Perak Bison. Walau bagaimanapun 11, harapan kepada Apirat Promani. Sekali lagi bola terkeluar dan mata penamat diperlukan oleh Perak Bison sekarang ini pada kedudukan 20-11. Satu kedudukan yang sangat-sangat baik untuk Perak Bison mengekalkan rekod tanpa kalah mereka. Amirul masih dalam permainan. Oh, masih dapat diapungkan dengan baik oleh Napatum terlebih umpanannya yang tersilap tadi tapi dapat diselamatkan. Dan kemudiannya Naim Bizani berjaya mematikan bola. Kita dapat lihat bagaimana Natawut Netrom tadi. Dia sendiri yang menyedari bahawa keselamatan besar yang dilakukannya. Confident sebenarnya kan. Jadi dia ingat dia boleh tackling dengan baik, boleh hantar dengan baiklah kan. Sebaliknya berlakulah. Kita tunggu mata penamat yang diperlukan dan itulah dia kemenangan 21-12 kepada pasukan Perak Bison di set penentuan, sekaligus mencatatkan kemenangan 2-1 mengatasi Kelantan Warriors, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah Perak Bison dalam perlawanan ini selepas mereka menewaskan Singapore Lions sebelum ini. Dan Kelantan Warriors pula tewas buat kali kedua berturut-turut selepas tewas kepada Negeri Sembilan Enters malam. Ini keputusan perlawanan. Perak Bison menewaskan Kelantan Warriors 19-21, 21-15, 21-12.